Untuk menjaga kerawanan dalam pelaksanaan takbir keliling yang dilakukan oleh masyarakat, petugas di Pospam Lebaran Terminal Induk Kembang Jayapati akan diterjunkan untuk menjaga kerawanan dalam pelaksanaan takbir keliling yang dilakukan oleh masyarakat. Petugas di Pospam Lebaran Terminal Induk Kembang Jayapati akan terjunkan anggotanya sejak dini. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Pospam Ibtu Triatmoko kami sore. Dalam kesempatan tersebut juga dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling keluar dari wilayah desa masing-masing. Lalu lintas di seputaran Pospam Terminal untuk kelancaran sangat lancar, kemudian kecelakaan lalu lintas nihil. Kemudian untuk kriminalitas pada umumnya tidak ada juga, baik calo, gendam maupun jamret, semuanya tidak ada. Kemudian untuk jumlah kendaraan yang masuk di pos, maksud kami di terminal, berangkat sebanyak 249 bis, kemudian penumpang 5.854, yang datang sebanyak 276 bis dan penumpang 5.975. Sementara itu, terkait dengan arus mudik lebaran di Hamin 1 ini, tercatat keberangkatan bus mencapai 259 embada dengan jumlah penumpang 5.854 penumpang. Untuk jumlah kedatangan armada bus mencapai 276 bus dengan jumlah penumpang 5.975 orang. Tim Liputan Cahaya TV.